بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Allahumma habib al-iman wa fi qulubina wa karrih al-kufra wal-fusuq wal-isyan wa rasyidin amma ba'd Baik, sekarang kita melanjutkan kembali kajian kitab Matan Abu Suja, topik tentang pembebasan budak. Kemarin sudah kita sampaikan pengantar awal tentang topik ini dan kali ini kita membahas lebih detail tentang tata cara pembebasan budak. Abu Suja' mengatakan wa yaqa'u bisarihil itqi Pembebasan budak itu sah dengan lafat lugas pembebasan. Ya, yaqa dari kata waqa'a. Makna bahasa waqa'a itu kan jatuh Maksudnya jatuh absah. Jadi sah pembebasan budak itu dengan lafat yang sharih. Sharih maksudnya lugas lafat yang lugas yang berisi dengan yang berisi pembebasan budak ya jadi kemarin saya sudah sempat menyampaikan rukun pembebasan budak itu kan tiga pertama adalah motif orang yang membebaskan yang kedua adalah mutak budak yang dibebaskan yang ketiga adalah sifat jadi lafatnya kemarin sudah dibahas tentang syarat dari motif orang yang membebaskan syaratnya apa Ya, intinya harus jaizut tasarruf ya. kemudian sekarang kita membahas tentang lafadznya bagaimana ketentuan lafadz ini jadi kita bahas rukun yang terkait dengan shighat atau lafadz nah ternyata di sini dijelaskan budak itu jatuh e, budak itu sah dibebaskan jika ada lafadz sorih yang diucapkan oleh pemilik budak yang menunjukkan adanya pembebasan contoh lafadz sorih misalnya kata-kata anta atiq misalnya di bahasa Arab mengatakan anta atiq ya, maknanya kamu bebas jadi kalau sudah mengucapkan begitu maka berarti sahlah pembebasan budak tersebut atau misalnya kata yang semisal anta muharrar ya muharrar itu dari kata harroro harroro maknanya membebaskan muharrar yang dibebaskan atau mengucapkan atak tuka aku membebaskanmu ya atau mengatakan antamu atak engkau dibebaskan atau haror tuka saya membebaskanmu jadi ini maknanya banyak ya apa sigot sigotnya banyak yang jelas pokoknya setiap sigot setiap lafadz yang menunjukkan pembebasan secara lugas maka sahlah pembebasan budak tersebut jadi tidak terikat dengan kata-kata tertentu Jadi dalam hal ini agak mirip dengan akad nikah Akad nikah itu sebenarnya kan tidak ada kata-kata khusus untuk ijab kabul itu Sehingga orang yang biasa dipakai di masyarakat misalnya Ankah tuka wa tuka fulana bintafulan fulan misalnya itu sebenarnya nggak harus begitu, ya. Jadi cukup mengucapkan zawaj tuka fulana sah, ankah tuka fulana sah. Bahkan sebagian fukaha itu berdasarkan hadis riwayat uh, Bukhari itu ada yang berpendapat mengatakan uh, wahab duka itu sah juga. Seperti seorang wanita yang memberikan dirinya pada Rasulullah, gitu ya. Itu kan pernah tahu <coughs> pakai kata wahabah seperti hibah begitu. Jadi ini banyak pembahasan sih itu banyak. E, oleh karena itu, karena ini kan urusan muamalah begitu ya, urusan muamalah yang mengandung dimensi ibadah. Tidak seperti ibadah yang harus ketat dalam hal lafat sekalipun harus ketat. Kita mengadakan melaksanakan sholat itu nggak bisa diubah-ubah bacaan al-fatihahnya, nggak bisa diubah-ubah bacaan e, yang sudah pakem lah ya tahiyat misalnya begitu. Nah, sementara mu'amalah itu yang diperhatikan adalah maqasidnya. Jadi, lafad itu mengikuti itu. Makanya, pembahasan tentang talak. Talak itu ada talak soreh, ada yang tidak soreh itu. Itu kalau dalam bahasa Arab dibahas. Kemudian kalau terjemahannya bagaimana? Nah, itu yang ngikuti begitu. Yang ngikuti, jadi eh, terjemahan dalam bahasa selain Arab mengikuti kaidah yang ditetapkan. Maqasidnya dalam bahasa Arab itu. Ya gitu. Nah, ucapan pembebasan budak yang seperti ini hukumnya jatuh baik serius maupun canda. Ya, jadi tidak ada perbedaan serius maupun canda. Jadi misalnya seorang tuan itu mengatakan dengan bercanda kamu bebaskan, enggak, aku tadi cuma bercanda. Itu enggak, beran, enggak, ber, enggak berlaku, enggak, enggak berlaku kata-kata bercandanya tadi. Yang sah malah kata-kata pembebasannya tadi. Ya, jadi mirip dengan talak juga ya. Di talak nikah. memang ada hadisnya itu, satu paket talak nikah rujuk termasuk pembebasan budak itu serius maupun canda tetap dihukumi jatuh. Ya. <tuh> itu eh, lafat pembebasan yang sifatnya sorih atau lugas. Wal <tuh> ya, ma'niyah. Ya. Demikian juga sah pembebasan Buddha dengan lafat kinayah yang disertai niat. Ya, jadi kalau lafatnya itu tidak lugas, maka itu butuh niat. Karena kalau misalnya tidak ada niat, maka enggak jatuh hukum pembebasan Buddha. Jadi contoh kinayah bagaimana? Misalnya seorang tuan mengatakan la sultana alaika. Saya sudah tidak punya kekuasaan atasmu, misalnya, atau mengatakan e, tidak ada keharusan lagi bagimu untuk melayaniku, misalnya. Itu kan bisa bermakna pembebasan Buddha, bisa juga bermakna yang lain, gitu ya. Nah, ini maka perlu perlu niat. <tuh> nah, ini mirip dengan kasus talak. Talak itu kalau sorry. Kalau lugas, canda maupun serius, jatuh. Tapi kalau kinayah, maka perlu niat suami. Nah, kinayah ini yang banyak di masyarakat. Contoh misalnya kinayah itu misalnya suami bilang pada istri, "Sudah ku kembalikan kamu pada orang tua." Ya, kata-kata ku kembalikan kamu pada orang tuamu ini ini mungkin bermakna suami itu ngancam. Ngancam biar istrinya itu nurut pada dia. Ya, bisa juga maknanya adalah melepas sudah talak nah dalam kondisi ini status talaknya itu jatuh dilihat dari niat suami kalau suami niatnya memang mentalak ya jatuh talak kalau niatnya memang hanya mengancam istri maka itu tidak jatuh talak ya <tuh> sudahlah sekarang kita sendiri sendiri wah itu juga termasuk kata-kata yang menunjukkan itu kinayah itu talak kinayah kinayah itu sendiri sendiri itu maknanya bisa saya ingin eh, saya ingin sendiri dulu saya tidak ingin diganggu saya butuh waktu untuk menenangkan diri misalnya bisa juga maknanya sudah kita nggak ada hubungan lagi suami istri misalnya nah itu itu yang seperti ini dinamakan kinayah jadi <tuh> kalau seorang pemilik budak mengatakan pada budaknya aku sudah tidak punya kekuasaan lagi padamu nah ini dilihat niatnya seperti apa para fukoha itu sampai memberikan contoh misalnya kasus seorang budak yang punya nama hurrah hurrah itu mana bahasanya kan orang yang merdeka wanita yang merdeka jadi kalau misalnya seorang pemilik budak itu kemudian manggil budaknya ya hurrah nah ini termasuk kinayah gitu ya termasuk kinayah ya hurrah wahai wanita yang merdeka gitu ya kalau niatnya nida niatnya memanggil nggak jatuh nggak jatuh pembebasan budak tapi kalau niatnya adalah membebaskan jatuh ya sampai seperti itu ya saking hati-hatinya karena ya gitulah memang dalam Islam itu kan soal ucapan itu sangat diperhatikan sangat diperhatikan nggak bisa diremehkan itu satu kali ucapan itu efeknya bisa banyak bisa panjang menuduh orang lain baik-baik berbuat zina itu kan termasuk ucapan, ya kan? Lihat itu. Efeknya kalau nggak bisa memberikan saksi, cambuk 80 kali. Itu menunjukkan betapa besarnya mas, nilai ucapan di sisi Allah. Abu Thalib juga ke neraka selamanya juga karena enggan mengucapkan kalimat saja, hanya mengucapkan syahadat. tidak mau ya sudah. Itu efeknya, kejadiannya jadi seperti itu. Jadi kalau kina itu perlu niat, ya. Mafhumnya Berarti kalau yang tidak kina ya, yakni sorry, nggak perlu niat. Makanya tadi ya, canda atau serius tetap jatuh kalau sudah diucapkan. Sama seperti talak itu, talak itu canda maupun tidak, serius maupun niatnya mengancam, nggak penting niat. Kalau sudah mengucapkan saya, kamu saya talak, kamu saya cerai misalnya, sudah jatuh itu. <tuh> marah bagaimana? Marah tetap jatuh, kondisi pas marah, karena justru ya talak itu umumnya karena marah. Ya nah, ini juga misalnya seorang pemilik budak itu saking marahnya kemudian mengucapkan kamu bebas. Nah itu nggak bisa kemudian saya tadi emosi nggak sadar nggak bisa jatuh sudah kalau sudah sudah diucapkan dengan lugas maka pembebasan budaknya sah. Itu ya. Kemudian Abu Suja melanjutkan ketentuan berikutnya wa idza a'taqa ba'd 'abdin a'taqa 'alaihi jami'uhu. Dan jika dia membebaskan sebagian budak, maka budak tersebut bebas seluruhnya. Nah, maksudnya gini. Misalnya seorang pemilik budak bilang kepada budaknya, "Kamu bebas separuh." Misalnya, gitu ya. Nah, itu maknanya berarti mbak ba'd abdin gitu loh. Kamu bebas tapi cuma separuh maunya tuannya adalah ya separuhnya kamu harus menebus dirimu misalnya, nah, misalnya maunya gitu. Nah, kalau ada ucapan semacam ini dari seorang pemilik budak, maka ketentuannya bebas seluruhnya. Jadi nggak bisa dibebaskan separuh itu nggak bisa. Kalau dalam satu riwayat dikatakan Allah itu nggak bisa dijadikan syarik dalam urusan pembebasan budak. Jadi kalau kalau apa itu namanya statusnya semacam ini ya sudah <tuh> di Dihukumi eh, bebas semuanya, gitu ya. <tuh> Ini tidak ada bedanya. Apakah orang yang membebaskan budak itu statusnya adalah kaya atau tidak punya harta apa tidak? Pokoknya dia sudah membebaskan separuh atau sebagian dari budaknya, maka langsung dihukumi eh, bebas seluruhnya. <tuh> Wa in a'taqa syirkan abdin ya. Kalau dia membebaskan bagiannya pada seorang budak. Nah, ini kasusnya berarti budak mustarak, gitu ya. Jadi ada budak tapi kepemilikannya dimiliki oleh beberapa orang. Anggap aja misalnya ada empat orang punya satu budak yang sama. Jadi empat orang ini misalnya pengen beli budak tapi uangnya nggak cukup, akhirnya join. Kemarin kita asumsikan harga satu budak misalnya 100 dinar ya. Uh, satu orang mau pengen punya budak tapi dia hanya punya uang 25 dinar yang lain juga sama uh, pengen punya budak tapi hanya punya uang 25 dinar akhirnya empat orang ini join 25 dinar dikumpulkan jadi satu terkumpurlah 100 dinar terus membeli seorang budak maka budak ini menjadi budak mustaq budak yang kepemilikannya dimiliki secara bersama-sama oleh empat orang tersebut nah misalnya dari keempat orang itu <tuh> ada satu orang yang ingin membebaskan bagiannya. Maksudnya gitu ya. Ini yang dimaksud dengan kata-kata wa in lahu. Jika dia membebaskan kepemilikan bagian dari kepemilikan bersama dia, gitu ya. Ya, fi abdin wa huwa musir sementara dia itu lapang hartanya. Musir itu enggak selalu bermakna kaya. Musir itu lapang hartanya. Saral itqu ila baqihi maka pembebasan itu mengalir ke sisanya. Jadi maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya berarti kalau dia itu membebaskan bagiannya, maka itu mengalir ke yang lainnya. Jadi maksudnya budak tersebut statusnya merdeka penuh akhirnya. Gitu ya. Terus apa kata tuan berikutnya? Wa 'alaihi qimatu Dia punya tanggungan untuk membayar nilai dari bagian rekannya. Nah, jadi yang 75 dinar tadi menjadi tanggungan dia. Kenapa? Karena dia musir, dia punya harta tadi. Jadi, gitu ya, jadi ketentuannya seperti itu. Jadi ini mirip dengan yang pertama tadi ya. Yang pertama tadi kan dipaksa. Kalau dia kepemilikannya pribadi, budak satu, satu budak dimiliki satu orang, dia membebaskan sebagian, langsung otomatis dipaksa membebaskan semuanya itu akhirnya. nggak bisa hanya sebagian. Tapi kalau statusnya kepemilikan bersama, nah ini berarti ada masalah bagaimana dengan menghormati hak harta orang lain itu tadi. Nah, maka ketentuannya adalah hukum pembebasannya tetap berlaku, berlaku pada semua. Jadi pembebasannya mengalir ke bagian yang lainnya. Tapi yang yang punya bagian temannya yang tidak ingin membebaskan tadi itu harus diganti rugi, gitu loh maksudnya. Yang ganti rugi adalah yang membebaskan tadi. Jadi itu maksud dari kata wa kana alaihi qimatun nasibi Ya, tapi ini ketentuan ini berlaku jika pemilik budak tersebut musir, di mana ya? Musir itu gampangannya kaya, tapi sebenarnya bukannya bukan kaya. Musir itu punya harta yang mencukupi untuk melaksanakan uh, ketentuan ini, begitu. <tuh> ya, uh, kalau tidak musir bagaimana? Statusnya misalnya dia tidak kaya, nggak punya uang. Nah, jawabannya adalah Berarti yang merdeka itu hanya bagian sebagian budak itu tadi. ya Jadi, yang merdeka hanya sebagian dari budak. Jadi, hanya seperempatnya tadi, berarti terus bagaimana sisanya? Sisanya, budak tersebut harus diizinkan, sudah menjadi keharusan, harus diizinkan untuk bekerja, mencari uang, untuk membayar. Uh, tiga pemilik yang belum ingin membebaskan dirinya tadi jadi gitu ya jadi endingnya tetap merdeka juga cuma masih dengan perjuangan yang, yang yang kedua ini tadi ya Jadi kalau salah satu pemilik budak itu tidak kaya terus membebaskan maka tetap budak tersebut punya potensi untuk merdeka secepatnya tetapi dia harus bekerja dulu dan tuannya nggak boleh menghalanginya untuk bekerja untuk meng mengumpulkan uang itu nah, coba ya dari ketentuan ini sudah bisa kita rasakan ya Betapa semangat membebaskan itu di, dimenangkan lah dari sekedar kepemilikan Buddha Nah ini kayak, kalau kita teliti syariat-syariat kayak ini itu banyak sekali terkait dengan pembebasan Buddha Ya kita bisa merasakan betapa betapa uh, target biar Buddha itu lepas dari perbudakan itu yang di, diudianu, di, diutamakan, yang benar-benar dibela kepentingannya. Seperti ini syariat pembebasan Buddha Ya apa dalilnya? Nah ternyata memang ada hadis lugas. يعني ما ندخلش البخاري ابن أُمر رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق" Barang siapa yang membebaskan bagian kepemilikannya dari budaknya, sementara dia memiliki harta yang mencapai harga dari budak tersebut, maka budak tersebut dinilai dengan nilai yang adil. Kemudian orang yang membebaskan itu memberikan rekan-rekannya bagiannya, kemudian budak tersebut bebas. Ya. Jika tidak, maksudnya nggak punya uang, maka dia bebas sesuai dengan bagian yang ia miliki. Ada nah, hadis lugas tadi yang mengatur masalah ini. Terus masalah e, budak disuruh kerja itu apa dasarnya? Nah, itu dasarnya hadis riwayat Bukhari yang lain dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, "Man a'taqa syaqisan min mamlukihi fa 'alaihi khalasuhu fi malihi. Fa in lam yakun lahu malun, qawimal mamluku qimat adlin, tsumma ustus'iya ghairu mashquqin 'alaihi." Barang siapa yang membebaskan bagiannya dari budaknya, maka dia punya keharusan untuk membebaskannya dengan menggunakan hartanya. Jika dia tidak punya harta, maka budak tersebut dinilai dengan nilai yang adil, kemudian budak tersebut diperintahkan bekerja dan tidak dipersulit. Nah, ini kan lugas sekali ya, berarti ketentuannya ini hanya menggali saja dari hadis yang lugas menunjukkan. Uh, bantuan terhadap budak yang hendak dibebaskan oleh orang uh, tuannya. Jadi hanya di, diatur saja bagaimana memudahkan secara seraya tidak me, me, menzalimi hak-hak harta yang dimiliki oleh hamba yang lain. Lalu Abu Syuja' mengatakan, Waman man malaka wahidan min walidayhi aw maulu, au 'alaihi." Barang siapa yang memiliki salah satu dari dua orang tuanya atau salah satu dari anaknya, maka dia bebas. Gitu ya. Jadi eh, kalau misalnya yang dimiliki itu ternyata ayahnya atau ibunya atau ke atas-atas begitu ya. Jadi kakeknya, neneknya, buyutnya dan sebagainya. Maka ketentuannya adalah ataqah alaihi langsung bebas. Nah, ini lagi-lagi aturan ya bagaimana semangat membebaskan budak itu sangat dominan dalam dalam uh, syariat Islam. Begitu. Jadi nggak <tuh> bisa seorang anak memperbudak ibunya, ayahnya itu nggak bisa. Meskipun cara memilikinya sah dengan pembelian dan sebagainya. Enggak sah. Jadi nggak nggak boleh memperbudak ayahnya, ibunya, kakeknya neneknya, buyutnya, pokoknya terus ke atas itu dihukumi seperti walidaihi. Ya, jadi tidak sah. Apa dasarnya? Ya, dasarnya adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, "La yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu Seorang anak tidak bisa membalas kebaikan orang tuanya Kecuali jika dia mendapatinya sebagai budak Lalu membelinya dan membebaskannya Jadi eh, ini ini sebenarnya ajaran yang fokusnya adalah Bagaimana sih kadar kita berbakti pada orang tua gitu ya. Kita tuh nggak akan bisa membalas orang tua Sampai level memenuhi haknya Kecuali sampai levelnya gini Menemukan orang tuanya dalam keadaan Menjadi budak terus dibebaskan dengan cara dibeli. Nah dari hati sini kemudian digali oleh para fukaha maknanya berarti ketika seorang anak menemukan orang tua menjadi kewajiban baginya membelinya untuk membebaskannya. Jadi ini nggak boleh dipahami e, dibebaskan dibeli kemudian ada lafat pembebasan tidak begitu. Jadi ini dimahaminya secara fukaha para fukaha memahaminya adalah pembelian anak itu menjadi sebab kebebasan Orang tuanya sehingga begitu dibeli langsung bebas dia. Nah, gitu ya. <tuh> ini nggak perlu lafal baru. Termasuk yang serupa dengan itu dikiaskan adalah cara memperoleh budak dengan selain pembelian. Jadi melalui hibah, waris dan sebagainya itu begitu dimiliki langsung bebas orang tuanya. Ya. Kemudian apa dalil untuk anak? Nah, anak ini dikiaskan, kiaskan. Kenapa? Karena ayah atau ibu atau orang tua ke atas itu dengan anak itu e, sama dari sisi bakun ya ba'dun ya e, bagian dari orang yang e, membebaskan budak tersebut. Nah sehingga statusnya kalau punya anak atau cucu atau cicit dan semisalnya maka dia begitu dimiliki langsung bebas. Jadi enggak perlu lafat baru, enggak perlu lafat saya bebaskan kamu tidak. Begitu sah dimiliki langsung bebas saat itu juga. Ya oke. Okay? Baik, mungkin sampai sini dulu kajian untuk pagi ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum diakhiri, silakan.